Ya, sudah berapa itu juga kepada pimpinan fraksi MPR maupun DPR. Secara khusus dalam kerangka kita terus bersama-sama mengembangkan kerjasama antara anggota parlemen di cetuskan atau didirikan di Indonesia. Dan karena itu kami juga memperbaikan dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota AS. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan informasi Ustaz Jazuli, saudara-saudara sekalian, saya mendoakan semoga pertemuannya nanti menghasilkan hal yang sangat positif ke depan. Saya sebagai Presiden PKS kepada anggota-anggota kami di DPR untuk terlibat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.